selamat datang di ASBSD Tangerang dan tentunya di acara penghargaan inovasi kesehatan Indonesia Healthcare Innovation Awards ke-7 tahun 2023. Sengaja ingin menjadi bagian dari masyarakat yang menjadi mitra dari pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam transformasi kesehatan dengan 6 pilarnya, terutama memang yang kami prioritaskan baik program nasional maupun dalam ketahanan kesehatan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan karya-karya inovasi yang luar biasa dan moga-moga nanti bisa kita ikut dorong untuk dibawa ke level internasional. Pada hari ini, saya sangat berantusias karena kita bersama turut menyaksikan perkembangan luar biasa dalam inovasi di bidang kesehatan Indonesia. Kami yakin bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dapat tercapai apabila pelaku industri kecil dan menengah juga berperan aktif dalam menciptakan karya yang tepat guna. Oleh karena itu, dalam merayakan prestasi ini, mari terus berinovasi, menjembatani harapan, dan menciptakan masa depan kesehatan yang lebih baik. Besar terhadap percepatan penurunan stunting. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tentu di lapangan, saya yakin bahwa tidak hanya yang mendapat kategori percepatan penurunan stunting yang mempunyai kontribusi dalam percepatan penurunan stunting. Semua Bapak Ibu di sini adalah kami yakin merupakan garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting. Program-program dan inovasi di bidang kesehatan yang tentunya perlu kita apresiasikan dalam bentuk penghargaan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Tentunya diharapkan dapat memotivasi para inovator kesehatan di seluruh Indonesia dan terutama dapat mendukung terhadap 6 pilar transformasi kesehatan yang kita tunggu-tunggu agar kita bisa segera menyelesaikan permasalahan kesehatan.